Halo guys, kita mau ganti minum burung. Minum burung yang praktis guys. Ganti minum burung, ini pakai air isi ulang. Air isi ulang, kita ganti minum satu-satu. Diganti minumnya guys ya, diganti cara ganti minum jadi cepet. Kotorannya jadi harus diganti biar airnya bersih terus ya. Di sebelahnya ini masih agak bersih, belum sekawin di burungnya, lihat terlalu kotor. Jadi kalau masih masa kawin di sini, biasanya airnya pasti agak bersih. Jika sama kawin juga, jadi masih agak bersih. Masih setengahnya, yes, setengahnya gede. Ekstra putihnya kita ganti, ambil plastiknya. Ini kayak gini, ini dua hari sekali, harus diganti. Oke, ekstra putihnya itu ganti dua hari sekali. Ini Stir kering. Kita lanjut ke sebelahnya. Sebelum kita lanjut ke sebelahnya, kita ngopi dulu deh. Ini kopinya diambil, kopi hitam. Kita ngopi dulu guys. Kopi minum untuk cerita hari tutup yang sehat. Kopi hitam. Kayaknya adem, sekarang udah musim hujan. Kayaknya mantap, buat ternak mantap. Mudah-mudahan nanti ada telur, anggrem, kita goreng isi anaknya banyak. Amin. Taruh dulu. Oh iya ini.
sponsornya nih SR Premium Egg Food. Nah nih guys, sponsornya sponsor. Oke, terima kasih bosku karena sponsor ini, semoga ekspornya jos, amin. Lanjut pasang lagi guys. Oke guys, kita lanjutkan kandang ini guys. Ini kandang ada 1-9, 1-12. Ini juga habis mana besi panen, banyakan. Lanjut, tapi ini posisi lagi nolor kemarin. Sampai berdarah pokoknya, sampai lengket, sampai nempel, sampai nancep ya, dilepas sama dia udah dikit. Luar biasa gelapnya, tapi dia juga memalak ya, bergelaknya minta ampun. Sabar, bro ya, jangan luar dulu. Nih, ini josan sama pas bing, pas dan bing. Di sini jelasan kali jelasan lumayan tenten terus langsung habis kalau terpanen umur 2 minggu sampai 20 hari pasti langsung habis. Alhamdulillah ini biotin sama biotin kalian panen 3 ekor itu dihapus. Ini juga galak ya jantannya, jantannya galak banget. Apa pasti berdarah. Kita masukin dulu, kita kembangin dulu guys. Nih, kita cek kegiatan. Oke, siap. Dulu thank you.
sini guys, ada pas lagi guys. Oke, kita lanjut kandang yang dari sini. Oke, ini kemarin habis panen 4 ekor pasti semua. Ini nanti seminggu sekali harus dicuci pakai sabun di bagian bersih. Oke, kita ambil ekornya. Ini hebat ini. Diemuk dari filosofi fokus dari pertama anaknya sudah masuk. Oke. Tangguh tinggi guys. Ah, kita ambil dulu guys. Sambil tidak tangguh, kita ambil dulu. Oke, kita ambil dulu guys. Sambil tidak tangguh. Sini guys, kita pas dia, oke. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, ini. Kita lihat posisi. Kalau tidak, kemarin pulau ini ada tiga.
jadi ke sini. Mudah-mudahan tetap semua di UNM. Okay.
teruskan di gelas ini. Yang paling atas saya ambil pakai itu nanti. Thank you.
Thank you.